Terima kasih terbaru anak musik. Dong bang, lick-lick jagoannya Bang Felix nih. Mungkin teman-teman juga mau tahu nih lick-lick jagoan yang biasa Bang Felix sering banget pakai nih. Dikit aja bang, dikit. Gue suka banget pakai inversi sih. Inversi ya, inversi itu kayak gimana inversi, nih? Kita banyak yang nggak tahu nih, teman-teman banyak yang nggak tahu. Double nih. Stop gitulah. Double stop ya. Double stop. Jadi ibarat kayak tadi misalkan di E gitu. Wow mati. Dia volume bawah, ininya harus dinaikin kalau nggak dia sih. Oh, gitu. Karena ini ya. Misalkan di E kayak tadi, organ small tadi. Oke, kira-kira gitulah. Suka banget gue. Coba bagian yang ta na 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 na. Nah, ini keren ya lyrics-nya nih. Kita boleh, colong ya, kita colong nih. Boleh, boleh. Nah, itu udah gue enggak. Oh, jadi dia. Majuin setengah-setengah aja. Setengah-setengah. Oh, anjir keren banget nih, teman-teman mungkin banyak yang mau tahu juga nih. Oh, jadi kayak kromatik gitu juga bang ya. Cuman lu double stopin ya. Oke, ini di E ya. Gue pakai double stop. Di E jadi bisa gini ya bang ya. Di sini juga bisa. Oke. Coba. Coba sambil main aja. Oke. Coba gue iringin ya. Oke, semua ada. Iya. Wes, anjir. Leaks-nya jagoannya Bang Felix jagoan. Nih. Jagoan tetap nomor satu pentatonik. Lu main pentatonik gitu. Iyalah. Oh gila, pentatonik emang walaupun di box itu emang menarik gitu loh. Oke. Okay. Menurut gua sih. Ya jadi leaks yang sering lu mainin kalau scale lu sering pakai pentatonik ya. Pentatonik bang? Aja. Pentatonik gila, pentatonik. Karena dari pentatonik pun menurut gua juga banyak yang bisa digali gitu loh, bukan cuma sekedar mungkin bentukannya cuma gitu doang gitu, tapi walaupun kelihatannya begini doang tapi yang masih bisa digali di sini tuh banyak gitu. Banyak banget. Licks pentatonik jagoan dong bang, gue mau tahu nih mumpung Bang Felix di sini nih kita yang baru-baru ini gue pelajarin lah ya. Baru-baru ini nih benar-benar pure pentatonik ya bang ya, pure pentatonik ya nih. Tadi kan ada ininya nih, ada kromatiknya nih. Ini pure pentatonik nih kita mau tahu nih. Yang mungkin teman-teman suka bilang ah pentatonik gitu-gitu doang. Nah, ini nih gue juga mau tahu lebih nih. Ke apa ya, mungkin perpaduan nadanya dicari buat nyari biar ada rasanya. Ada rasanya gitu. Ya. Oke, okay, Bang. Misalkan ada bending setengah di bagian blue note ya gitu misalkan. Misalkan itu kan kalau blue note kan di sini kan. Diambilnya. Setengah ya bang ya, anjing kadang gue suka susah lo setengah lo, kebanyakan langsung over ke satu, jarang banget soalnya, jarang ya, banget. Gue pun juga masih kayak gitu, makanya balik lagi latihan. Latihan ya teman-teman. Oke, kalau enggak juga pasti ada lewat-lewatnya juga. Ada lewat gitu loh. Bang, leaksnya dong bang, leaksnya bang, pentatonik nih bang nih. Apa ya? Yang lagi gue pelajarin tuh kayak yang tadi gue mainin sih, kayak apa? Mainin ada di bendingnya juga, jadi ngejar notnya pakai bending gitu. Oke.
Yes, benar deh. Tapi gue mainnya. Anjing lu bending begitu. Gak Trigovan kira-kira mengajarkan kayak gitu lah. Oke, lu bending-bending pakai. Bang, ngajarin, Bang. Ngajar gitu. Oke. Yang mau kita kejar pokoknya nada ini. Oh, tapi ya. Ah, itu lagi. Suka kelewatan tuh. Yeah. Suka kelewatan. Habis itu balik lagi. Anjir. Suara-suara kayak main slide gitu. Iya, yeah, kayak ngajak mau main slide sih. Anjir. Itu lagi gue perdalam sih. Gitu, anjing, bending-bending jari-jari. Ah, gila. Nah, itu aja kelewatan barusan. Latihan, men. Latihan. Ini yang jago gini aja masih suka kelewatan kalau jarang latihan ya, Bang, ya? Iya, benar. Fingering favorit lo apa nih, Bang? Misalnya di rumah nih, misalnya apa sih pemanasan ala Bang Felix nih? Kan ada pemanasan kayak kromatik. Nah, kalau lo biasa gimana tuh, Bang? Yang biasa lo lakuin untuk pemanasan nih? Masih sama sih, cuman apa? Paling kalau bukan begini, lebih ke buat ngejar latihan arpeggio-nya. Jadi yang sama-sama kromatik juga. Gitu. Dan latihan ini lu tetap setiap hari lu mainin ya? Ya, gua coba pasti buat pemanasan dulu sebelum nanti coba latihan misalkan. Oh, kayak tadi nih misalkan gua mau bending. Mau coba yang latihan bending ya gitu. Coba sekarang latihannya di warming up dulu baru coba latihan di situ. Tetap ya itu perlu ya supaya kita enggak cedera ya, Bang. Ya, teman-teman kalau mau latihan juga harus pemanasan ya, Bang Felix ya. Ya, penting sih. Pemanasan penting juga untuk meregangkan otot-otot jari nih. Dan setiap hari Bang Felix juga latihan gitar, pasti ketemu latihan gitar ya, Bang ya? Cuma latihan bukan yang gue mau latihan scale ini hari ini, enggak gitu sih. Yang penting pokoknya gue pegang gitar aja dulu. Lu pegang gitar? Nah, awalnya gitu, pegang gitar, main-main. Yang jago begini aja megang gitar. Dari situ nanti jadi tahu gitu nih yang mau gue latih apa ya. Gitu. Nah kalau pengalaman gue suka recall ke belakang gitu. Ini kemarin gue main lagu ini nih kayaknya. Belum ini nih di lagu ini. Nah, ini gua coba deh biar nanti kalau next mainin lagu ini lagi nih jadi ini atau yang nuansanya masih mirip sama lagu itu nih masih langsung nyambung gitu. Oke. Gitu. Jadi latihan gitu perlu ya menurut Bang Felix, perlu banget latihan untuk jadi gitaris. Latihan perlu. Penting. Ya bukan gitaris doang untuk semua instrumen lain ya semua itu. Latihan itu penting men untuk jadi session player atau musisi profesional yang serius. Latihan bukan session player doang sih, pokoknya untuk jadi musisi lah ya. Musisi ya, semua musisi wajib latihan men. Jadi buat teman-teman yang di rumah nih mungkin, gue mau jago Bang, gimana? Nggak ada jalan pintas men. Nggak ada jalan pintas ya, latihan yang jago begini aja, masih latihan. Bang Felix, thank you banget Bang Felix. Sama-sama. Udah kasih tahu leaks jagoan dia, kasih tahu pola latihannya Bang Felix juga, dan udah ngejam. Dan thank you sekali lagi teman-teman yang udah nonton ya, jangan lupa komen aja di bawah ini siapa lagi nih yang akan kita undang nih, kayak Bang Felix ini nih. Boleh komen aja nih, dan jangan lupa like dan subscribe juga ya. Jangan lupa follow Instagram Bang Felix, apa Bang? Boleh kasih tau Bang? FELIXBULIKS, Felix Bulix. Felix Bulix, jangan lupa. Bisa colong-colong leaks-leaksnya nih. Ayo sekarang biar aku bisa swipe up. Sekarang dia lagi, katanya tadi dia ngomong lagi rajin upload video nih. Jadi kita bisa cool ini nih, colong-colong ilmunya Bang Felix juga nih. Oke, thank you Bang sekali lagi. Kita nge-jam lagi Bang ya. Boleh. Oke, aja Bang. Apa nih? Yang tadi Bang, oke ya? Yang tadi, oke. Thank you.
Yeay.